Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Dan kami selalu doakan kepada para petambak dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan dan keberkahan yang abadi. Amin. Di dalam kesempatan kali ini, kami akan memberikan solusi atau jawaban untuk para petambak yang sering menanyakan, kenapa sih ikan bandeng tidak mau bertumbuh besar? Jawabannya adalah, mungkin belum melakukan 8 hal yang ini, yang insya Allah akan saya jelaskan dalam video ini secara singkat dan jelas. Namun sebelumnya kami mohon dukungannya untuk channel ini, channel Bandeng Super, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan kami umumkan juga bahwa Bandeng Super ini sedang mengadakan giveaway atau bahasa sederhananya syukuran menuju 5.000 subscriber, yang insya Allah akan bagi-bagi hadiah. Siapa saja yang mau ikutan, caranya gampang sekali, tinggal tulis kata sukses di kolom komentar, yang insya Allah akan saya undi secara acak siapa saja yang akan mendapatkan bingkisan dari Bandeng Super. Oke, terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan 8 hal yang dapat mempercepat pertumbuhan ikan bandeng menjadi besar dan juga wajib bagi para petambak untuk mengerjakannya supaya ikannya menjadi besar. Yang pertama diantaranya adalah proses penjemuran tanah. Penjemuran tanah merupakan fungsinya supaya menghilangkan zat kimia dan gas-gas organik yang mengendap di dasar tambak, dan juga membasmi cacing lur dan wereng yang merupakan parasit dan hama ikan bandeng, dan juga dapat menumbuhkan lumut-lumut yang melimpah setelah proses penjemuran, karena lumut merupakan peran penting bagi ikan bandeng karena sebagai pakan yang utama. Yang kedua, pemungutan leseh atau siput tambak. Pemungutan leseh atau siput tambak merupakan salah satu hal yang mendukung pertumbuhan ikan bandeng menjadi besar. Alasannya karena setiap tambak yang dipenuhi dengan leseh atau siput tambak, ikan bandeng tidak mau makan secara nafsu. Dan leseh atau siput tambak juga dapat memakan seluruh cadang pangan ikan bandeng yang berupa lumut-lumut dasar tambak secara total, sehingga ikan bandeng kehabisan cadang pakan alami. Dampaknya, ikan tidak mau besar. Adapun cara pembasmiannya adalah dipungut secara total, tidak menggunakan bahan kimia, karena efek bahan kimia berbahaya pada ikan bandeng. Cara pemungutannya adalah pada waktu penjemuran supaya mudah. Yang keempat, proses pembuatan kelekap atau lumut-lumut di dasar tambak. Kelekap atau lumut di dasar tambak merupakan kategori yang utama yang dapat mendukung pertumbuhan ikan bandeng menjadi besar. Karena semakin banyak kelekap atau lumut, maka semakin banyak pula ikan bisa memakan. Lumut atau kelekap harus benar-benar ditanam dan dijaga dalam budidaya ikan bandeng secara tradisional. Adapun cara penanamannya dan perawatannya adalah sebagai berikut. Taburkan kuah kambing dan daun-daun yang kering sebanyak-banyaknya ketika proses penjemuran tanah, dan tambahkan 2 kantong pupuk NPK mutiara untuk per hektar. Sedangkan perawatannya adalah taburkan pupuk NPK mutiara 15 kg ketika usia bandeng 1 bulan dari penebaran bibit. 15 kg per hektar untuk 2 minggu sekali hingga masa panen. Yang kelima, proses memilih bibit bandeng.
Memilih bibit bandeng juga menentukan pertumbuhan ikan bandeng. Jika bibit bandeng itu jelek, maka ikan bandeng tidak mau bertumbuh besar. Dan jika bibit bandengnya bagus, maka ikan bandeng akan bertumbuh besar. Adapun cara pemilihannya adalah sebagai berikut yang paling bagus. 1. Memilih bibit alam kalau ada. Bibit alam adalah bibit bandeng yang seukuran nener yang didapat langsung dari tepi pantai. Namun sekarang itu agak sulit untuk mendapatkannya. Yang kedua, memilih bibit yang agresif atau lincah. Yang ketiga, memilih bibit yang ukurannya besar atau gelondong, seukuran rokok hingga korek gas. Yang keempat, memilih bibit yang warnanya agak kehitaman. Yang kelima, memilih bibit yang lonjong-lonjong atau panjang-panjang. Dan yang keenam, memilih bibit yang jenis grade A super supaya untuk menggantikan bibit alam jika tidak tersedia. Itulah pilihan bibit yang utama yang dapat mendukung pertumbuhan ikan bandeng menjadi besar. Yang keenam adalah menghitung kepadatan bibit bandeng. Menghitung kepadatan bibit bandeng termasuk yang menentukan besar kecilnya pertumbuhan ikan bandeng pada hasil akhir. Idealnya, kepadatan semi tradisional atau tanpa pakan pelet adalah 4.000 sampai 5.000 ekor per hektar. Kalau tambaknya bagus, dipenuhi dengan lumut-lumut atau kelekap, dalam kurang 3 bulan sudah mulai panen. Ketujuh adalah menjernihkan air tambak. Menjernihkan air tambak termasuk hal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan bandeng menjadi lebih cepat besar. Rumusannya adalah karena ikan bandeng dapat menerima langsung sorotan energi matahari sehingga dapat tumbuh besar. Dan juga lumut mendapatkan sorotan energi matahari dapat bertumbuh lebih melimpah. Adapun cara menjaga penjernihannya adalah dengan cara menaburkan produk Raja Bandeng 2 bungkus untuk per 1 hektar dalam 3 minggu sekali dari mulai usia bibit 1 bulan dari penebaran bibit bandeng. Kemudian meletakkan ranting-ranting yang berdedaunan di atas air tambak sebanyak-banyaknya supaya air menjadi jernih. Kemudian tutup pintu air secara rapat-rapat supaya zat rada bandeng itu larut di dalam tambak, tidak keluar. Kemudian yang kedelapan yang dapat mendukung pertumbuhan ikan bandeng menjadi besar yaitu jangan sekali-kali memakai zat kimia apapun. Karena terkadang dampak dari zat kimia itu seperti mulut ikan mengunci tidak memakan, atau bisa melahirkan hama atau parasit-parasit yang baru seperti wereng, cacing lur, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ikan bandeng menjadi besar. Itulah 8 hal yang wajib bagi para petambak karena dapat mendukung pertumbuhan ikan bandeng menjadi besar. Cukup sampai di sini dulu dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.